Pertandingan persahabatan antara kesebelasan Gelora FC Sintang melawan RK Tude Pontianak di Stadion PSP Pontianak. Kedua kesebelasan sama-sama bermain terbuka. Bermain di depan pendukungnya sendiri, RK Tude berhasil mencuri 2 gol di babak pertama. Bermain di babak kedua, di bawah guyuran hujan, permainan menjadi seru. Terbukti tercipta banyak peluang di babak kedua oleh Gelora FC, namun tidak dapat menciptakan gol. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan kesebelasan RK Tude Pontianak.